Halo teman, coba lagi dengan saya Ernesta. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berbelanja. Ikut saya berbelanja selama proses karantina. Kasus corona, banyak sekali informasi yang ada di Indonesia. Kalau seperti yang sudah ada di berita-berita, Australia sangat kekurangan yang namanya tisu toilet. Bener nggak sih? Ikutin saya ya. Sejauh ini, nampaknya semuanya nampak seperti normal ya. Cuman untuk beberapa section seperti roti, memang sedikit terlihat kosong. Karena roti di sini lebih pokok daripada nasi, jadi wajar. Untuk kacang-kacangan dan biji-bijian juga masih komplit. Buah-buahan juga masih komplit dengan harga yang masih relatif sama sebelum kasus corona mencuat. Untuk salad juga masih komplit. Buah-buahan lagi masih oke. Pisang juga oke. Di sini nampak warga juga nggak berlebihan dalam berbelanja, jadi nampak banyak pelanggan yang hanya berbelanja sewajarnya dan seperlunya. Bagian daging, sumber protein seperti ayam, daging sapi, daging kambing, dan lain sebagainya juga masih sama komplit. Tidak ada perubahan harga sama sekali. Semuanya masih normal. Untuk produk keju juga masih sangat oke. Dapur bawang merah, bawang putih juga masih oke. Yang terlihat kosong adalah di sini kentang. Kentang kosong. Tapi kentang yang sudah dicuci bersih masih banyak. Di sini kesadaran masing-masing antara pelanggan satu ke pelanggan yang lain juga sudah saling jaga jarak tanpa harus diminta. Di sini rak yang terlihat kosong adalah segala macam yang berhubungan dengan pasta, semacam spaghetti, segala macam pasta memang tampak kosong. Dan di sana juga sudah ada himbauan kalau masing-masing customer atau pelanggan hanya diperbolehkan untuk membeli dua item secara sejenis, khususnya untuk bahan-bahan seperti pasta, beras, tepung, dan lain sebagainya. Emang untuk raknya terlihat di sini kosong, tapi masih ada juga yang available. Kalau untuk perlengkapan lain seperti sabun dan lain sebagainya masih full. Untuk produk susu juga masih full. Untuk Aussie ini ada wine dan segala macam liquor ataupun bir dan lain sebagainya sangat melimpah.
juga masih sama, bahkan ada beberapa yang spesial. Terlepas dari berbagai berita yang beredar, ternyata segala suplai di sini masih aman terkendali ya. Bagi teman-teman yang tertarik dengan video-video menarik lainnya, yang berbagai macam informasi tentang kuliner, tentang masak-masak, tentang jalan-jalan, tentang menulis, tentang berkebun, dan banyak hal informatif lainnya, jangan lupa subscribe ya. Ernesta pamit. Bye!